Guys, kita ada di Klaten. Ini ada stasiun Delanggu. Stasiun Delanggu di Klaten. Kita lihat dulu. 133. Ini stasiun Delanggu Klaten. Stasiun Delanggu, guys. Ya, kita di Klaten nyampe juga. Ini harus yang dicoba, guys. Ini ada sate kambing muda Pak Harno. Kambingnya mati muda berarti. Pak Harno. Oh, ini sate kambing muda, Bu. Iya, sama. Seporsi berapa, Bu? Seporsi ini 4 tusuk. 4 tusuk harganya 20. Murah ya? Gede-gede itu, gembel-gembel. Kambingnya muda? Iya, sama berapa? Nasinya. Tahu ya? Oh, enggak tahu ya. Oh gitu. Umurnya berapa, Mbah? Kan tinggal telepon, dikirim. Kambingnya datang. Tinggal telepon, kambingnya datang sendiri. Yang ngirim orang ya? Iya. Kirain kambingnya datang sendiri, kirim. Yang nerima uangnya dia. Udah berapa lama nih, Bu? Pak Harno jualnya? Sampai melek. Dah 55 tahun. Jualannya ini, Mbah? Rotoknya semuanya seket. Ibu berarti Sri Pak Harno? Iya, Sri Pak Harno. Jadi Pak Harnonya? Sampun meninggal, 2000 sekawan. 2004 ya? Iya. Saya kan baru 9 tahun, Pak. 2004 ya? 5 tahun. 16 tahun. Ya. 16 tahun. Jadi ibu yang pertama buat di sini ya? Iya. Tapi stasiunnya bangunannya udah begitu aja kan, Bu ya? Udah begitu. Aja, dulu ramean dulu apa sekarang stasiunnya, Bu? Ramean dulu. Ramean dulu. Kenapa dulu rame, Bu? Kan penumpang berangkat dari sini. Sekarang kan sekarang kan naik sini udah enggak bisa. Oh, udah enggak boleh? Enggak boleh. Tapi besok ada kereta listrik itu berjalan lagi. Oh, KRL. Komuter kali ya, kata. Iya, berjalan lagi. Jadi 20.000 sate kambing gitu ya. Ya. Jadi jualannya sate, soto, Bu ya. Tongseng, gulai. Tongseng, gulai. Berapa kalau gulainya, Bu? 20. Oh, Ibu, 20 ya? Bahasa Jawa 20. Heeh, 20. Ini komplitnya nggih nasi 25. 25. Saya ini 20 tambah teh 2 berapa jadi? Ini pakai nasi enggak? Enggak usah. Enggak usah. Kan teh loro. 25. Itu tehnya 2 udah. Itu. Ngombe loro 6. Selawe. Heeh, selawe. Di plastik napa di? Dimakan sini, Bu. Gelas, Mas. Teh hangat. Di gelas. Jadi bukanya jam berapa, Ibu? Jam 7. Sampai jam? Sampai habis. Habis jam berapa biasanya? Enggak mesti, kalau jam 3 habis ya udah. Oh, malam enggak sampai malam ya? Enggak. Kalau masih jam 6 atau jam 5 tergantung keberadaan ini ya. Kalau rame ya. Kalau rame jalan terus. Jalan terus. Ini udah direbus apa belum, Bu? Apanya? Ininya apa namanya? Ini mentah kan? Oh, mentah. Mentah ya? Nanti kan. Jadi Ibu motong sendiri apa udah beli kambingnya enggak? Motong sendiri. Motong sendiri, Bu? Iya. Motong sendiri. Di rumah motongnya. Di rumah ya. Enggak ada torpedonya? Enggak ada. Kan enggak ada torpedo kan laki. Motongannya biasanya yang anu itu betina ya? Kambing betina. Sama Bu, ini saya bayar. Oh iya. Udah bayarnya 30, gak usah kembali. Oh, iya. Ini kenangan buat Ibu, makan oh, iya. Kiri ya. Makasih ya. Ini buat ibunya juga. Oh iya, satu, makasih. Satu masker. Iya. Ini angpaunya juga nih buat Ibu, tanda terima kasih. Ketiga ya sama oh, iya. Pegawainya? Makasih ya. Ya, makasih ya. Tiga. Ini buat Mbak tiga ya. Oh iya. Kasih Mbak, udah gak usah kembali Mbak. Udah gak usah kembali. Udah di videoin Mbak, udah wawancara sama Mbaknya. Dulu dari mulai harga berapa tuh Mbak jualan Mbak? Dulu. Berapa ini buat ya? Mbak ini satu, ini maskernya ya. Iya, Mbak. Sama angpaunya satu. Ya. Nah, dari berapa dulu Mbak tahun 55 tuh Mbak? Lupa kali Mbak ya. Pertama berapa ya Bu? Sate. Pertama kan. Pertama jualnya? Satu sih mau. 100. 10 perak kali. 500. 700 rupiah. Enggak tahun 55, 700. Berapa enggak tahu. Pertamanya udah lupa kali Mbak ya.
Aku udah lali. Enggak ada dokumentasinya, makanya di videoin kan Mbah nih biar ada dokumentasinya, Mbah. Sekarang 20.000. Sekarang mengitung 1.000. Paling 10 perak kali Mbah dulu ya. 10 perak kali dulu tahun 55. Tahun 65 berarti. 65 ya, entar. Iya. Nanti 10.000 di sini. Tapi emang Mbah jualnya pertama emang setusukannya 4 begini, setusuk 4. Seporsi 4 gitu. Emang agak unik ya. Biasa kan orang kalau ini 10, 5. Kalau pembeli kalau mintanya porsinan kan cuma 4. Kalau ada pembeli 10 tusuk juga enggak apa-apa. Ya tapi porsiannya memang 4 ya. Lucu ya. Kenapa tuh Mbak filosofinya kok porsiannya 4 tusuk? Enggak umum, Mbak. Oh biar murah. Oh kenyangan. Oh jadi porsinya gede-gede. Orang takut orangnya kenyangan. Kenyangan. Kami kata obat 10 sendok. Yang makannya banyak, yang enggak 10 tusuk. Oh, kalau di luaran kan 10, Mbak, seporsi. Mbak juga nih modelnya pakai ini ya. Kalau orang kan biasa udah model tinggi, Mbak. Model berdiri yang bakarnya. Kalau ini masih model dingklik ini, Mbak ya. Dari awal begini. Dari awal ini. Ini tempat ininya di awal ya? Iya. Ini udah dari dulu. Udah dari dulu ya. Enggak goler nih, Mbak. Hati-hati, Mbak. Ininya ini nih. Inian mobil, Mbah. Apa namanya? Ini sebetulnya bukan inian mobil, ini atas ini. Benar enggak, Mbah? Iya. Ini kan baut atas, buat... beri atas kan? Bersih buat ini nih, kayu ini. Iya, bagel. Iya. Benar enggak? Tuh, contohnya ada tuh. Tuh, besi tuh. Kan, Mbah ya? Iya. Kalau yang lain kan udah pakai apa namanya? Kayak arang. Kayak itu. Ya. Ini masih tradisional. Iya, pakai anglo. Oh, anglo gitu anglo, ya. Anglo ini dari tanahnya. Iya. Jadi Mbah, ini kampungnya kampung apa namanya dulu, Mbah? Kampungnya Gatak. Gatak namanya. Gatak. Oh, Gatak. Kecamatan? Kecamatan Delanggu. Delanggu ya. Klaten. Mbah emang orang sini asli? Dari Daleman, Ibu. Oh, dari Daleman. Daleman juga, cuma beda. Beda. Di sini Bapak. Oh, Bapak di sini, Pak Harnonya. Iya. Bujung pulau main desa Pijenggalan itu. Cabrang Delanggu. Oh, iya, Mbak. Ini warungnya ini tumut kelurahan Gatak. Oh, Gatak. Ini omai Bujung pulau. Cabrang Pijenggalan itu Cabrang Delanggu. Oh, udah selesai gitu, Mbak? Tambah. Ditambah itunya, oh dikasih bumbu ya? Iya, dikasih bumbu. Bumbunya di sini. Oh, bumbunya pakai kecap apa? Kecap. Cheddar ya? Bukan, Sukasari udah lengganan. Mau kasih cuka? Cuka sedikit. Kerjanya katanya juga. Kasih tomat, berambang, merica. Kasih merica. Merica. Kopi. Kul. Udah. Oh, dibukain? Iya, dibukain. Tinggal makan. Oh gitu. Jadi satenya dibukain, guys. Sini. Pasti kuah dikit. Oh, dikasih kuah ini juga? Dikit. Oh, hebat, Mbah. Mantep ya, Mbah ya. Iya, coba-coba. Coba ini. Sendoknya dua nih mestinya, Mbah. Oh, kita makan deh. Bapak itu yang makan. Ya, makasih. Saya nyobain dikit aja. Oh jadi guys satenya dibukain. Ini jadi teh hangat. Makan nasi enak ya, mantep sih. Tehnya mantap.